Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Park. Di video hari ini aku share tentang budget planner. Jadi budget planner ini adalah metode yang digunakan gitu ya buat kita mengatur keuangan di bulan depan atau di bulan yang akan datang gitu. Nah, di sini aku planning untuk budget dengan gaji 4.200.000. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu kayak gimana pengaturannya, simak videonya. Jadi pertama kita harus tulis dulu kebutuhan apa aja yang biasanya kita lakukan gitu ya pada bulan itu. Nah, misalnya yang aku tulis ini adalah ngasih orang tua nominalnya 1 juta, kemudian ngasih adik itu 150.000, dan kemudian ada kebutuhan lain lagi seperti ikut arisan. Ikut arisan itu aku nominalnya 600.000. Kemudian selain arisan ada juga cicilan. Nah, untuk cicilan ini harus dituliskan juga karena berpengaruh untuk nominal potongan setiap gajian. Kemudian ada juga kebutuhan kuota, itu aku spare 90.000. Kemudian ada skincare 100.000. Dan ada kebutuhan untuk pembelian makan dan juga jajan. Nah, kemudian ketika kita udah nulis nih kebutuhan tiap bulannya itu apa aja, kita akan bagi dua. Jadi ada yang biaya wajib. Jadi biaya wajib ini adalah biaya yang harus kita keluarkan setiap bulannya dan wajib untuk dipenuhi gitu. Kemudian ada biaya yang selalu berubah. Jadi biaya itu tuh biaya yang nominalnya itu kadang pengeluarannya bisa besar, kemudian kadang juga pengeluarannya kecil gitu. Jadi biaya itu berbeda-beda gitu. Nah, untuk biaya wajib itu aku ada kasih orang tua, kemudian adik, kemudian arisan dan cicilan, kemudian kuota juga. Nah, ini adalah biaya per bulan yang harus dikeluarkan dan wajib aku bayarin gitu, bayarkan gitu, karena kebutuhan ini pasti akan selalu ada gitu setiap bulannya. Nah, kemudian untuk biaya yang selanjutnya adalah biaya yang selalu berubah. Nah, untuk biaya ini, biaya yang selalu berubah, jadi tidak tentu gitu. Kadang kita keluarkan dengan nominal sedikit, bisa juga dengan nominal yang banyak.
Nah, untuk biaya yang selalu berubah ini, aku tulis skincare. Skincare itu kadang kebutuhannya bisa 100 ribu, kadang juga lebih, kadang juga di bawah 100 ribu. Kemudian jajan dan makan itu aku tulisnya 20 ribu kali 30 hari itu 600 ribu. Cuman kalau misalkan kita rajin masak, itu bisa aja lebih hemat. Jadi total pengeluaran makan dan jajan itu nominalnya bisa lebih diperkecil. Kemudian setelah kita tahu biaya wajib dan biaya yang selalu berubah di total semuanya, totalnya itu adalah 3.540.000. Dan sisa uang dari gaji 4.200 dikurangi 3.540.000 nominalnya adalah 660.000. Nah, 660.000 ini adalah sisa uang dari biaya yang dikeluarkan per bulannya. Nah, jadi kalau misalkan udah total semua dan sisa uang jika udah diketahui, kita akan tabungin gitu ya. Harus ada uang masuk untuk ditabung, itu aku nyimpennya 500 ribu. Kemudian untuk dana daruratnya itu disimpan 160 ribu. Jadi totalnya adalah 660 ribu. Itu adalah dana dari gaji 4.200 dikurangi kebutuhan, kemudian dimasukin ke tabungan, dan kita juga simpen dana darurat karena dana tersebut bisa dipakai kalau misalkan ada kebutuhan mendadak. Dan kalau misalkan kita bisa nabung 500 ribu per bulan, itu dikali 12 bulan, jadi itu selama 1 tahun kita bisa nabung dengan jumlah 6 juta gitu totalnya. Jadi kalau misalkan nabung 500 ribu per bulan itu lumayan banget ya, kalau misalkan bisa nabung selama 1 tahun. Jadi kita bisa simpen uang sebanyak 6 juta untuk 1 tahun. Dan di tulisan yang terakhir itu aku kasih tips. Jadi tips ini tuh berguna banget gitu ya untuk melakukan hidup hemat. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tipsnya kayak gimana, boleh simak terus videonya. Dan buat teman-teman yang udah nonton video aku, like, comment, dan subscribe, makasih banyak. See you on my next video. Bye-bye.